PT Bandung Media Televisi Indonesia Bandung TV pemirsa menggelar audisi news presenter di aula kampus FISIP Universitas Pasundan Kota Bandung Sabtu siang. Selain memberikan kesempatan untuk bergabung dalam dunia jurnalistik, audiensi yang diikuti puluhan peserta ini juga dimaksudkan untuk menambah kewawasan tentang dunia jurnalistik kepada para peserta. Puluhan peserta dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan audisi presenter news yang digelar oleh PT Bandung Media Televisi Indonesia atau Bandung TV yang diselenggarakan di Aula Kampus Universitas Pasundan Jalan Lengkong Kota Bandung Sabtu siang. Sebelum melakukan audisi, para peserta mendapatkan sejumlah pengetahuan serta pembekalan materi dari pimpinan redaksi Bandung TV Ustiarsa tentang dapur redaksi dalam mempersiapkan berita. Para peserta mengaku sangat termotivasi untuk mengikuti audisi presenter news ini. Selain keinginannya untuk bergabung dalam dunia jurnalistik, para peserta pun merasa bangga dengan stasiun televisi lokal pertama di Jawa Barat, Bandung TV, yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengenal dunia jurnalistik. Motivasinya yang pasti pengen gabung sama Bandung TV dong. Yang pertama, yang kedua adalah pengen jadi orang-orang media yang berkualitas. Yang intinya pengen gabung sama Bandung TV aja sih. Ada persiapan terus nggak sih? Persiapannya pasti latihan, terus juga suara, atau nafas, dan penampilan itu udah jadi apa ketatuan lah. Dan saya ingin belajar lebih banyak untuk menjadi presenter yang baik. Ada persiapan khusus nggak sih? Persiapan khusus paling saya lihat beberapa video tentang gimana sih kiat-kiat atau cara-cara menjadi presenter yang baik itu. Terus beberapa kali saya juga, saya bukan tipe orang yang sering nonton berita, tapi untuk persiapan kali ini saya beberapa kali nonton berita. Selain memberikan kesempatan untuk bergabung dalam dunia jurnalistik, audisi yang diikuti puluhan peserta ini juga dimaksudkan untuk menambah wawasan tentang dunia jurnalistik kepada para peserta. Yona Kurniawan, Bandung TV.